Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Semoga Ananda di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita tepuk senyum bersama-sama. Oke, solih-solihah. Nah, solih-solihah mengikuti Usmaya dari rumah ya. Kita mau belajar apa? Dan tahu belum? Sudah melihat jadwal pelajaran belum? Hari ini kita akan belajar apa? Bahasa Indonesia. Pintar. Nah, hari ini kita belajar perkenalan dan huruf vokal. Begitu ya, saya lihat. Yang pertama, perkenalan. Bagaimana ya caranya perkenalan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar? Nah, cara berkenalan dalam bahasa Indonesia yaitu ada beberapa. Misalkan yang pertama, ketika Ananda ingin bertanya nama teman kita, caranya bagaimana? Caranya adalah begini, perhatikan Usmaya baik-baik ya. Perkenalkan, nama saya Maya. Siapa namamu? Nah, ini cara untuk menanyakan nama teman kita. Yang kedua, menanyakan tempat tinggal. Caranya, di mana rumahmu? Begitu ya, itu merupakan dua contoh pertanyaan saat perkenalan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang huruf vokal. Sebelumnya, kita nonton video dulu yuk. Jika Ananda, nanti jangan lupa diikuti ya videonya. Kita nyanyi bersama-sama. A, I, U, E, dan
Nah, sekarang coba deh Soli-Soliha menulis nama Soli-Soliha sendiri, nama lengkap boleh, nama panggilan boleh, kemudian ditandai mana saja yang merupakan huruf vokal. Nanti Soli-Soliha bisa mengirimkan ke ustazahnya masing-masing. Semangat ya Soli-Soliha. Sebelumnya Usmaya akan mencontohkan nama Usmaya, kemudian Usmaya akan mengingkari apa saja huruf vokal yang ada di nama Usmaya. Diperhatikan baik-baik ya Soli-Soliha. Baiklah, Usmaya sekarang akan menjelaskan bagaimana cara menemukan huruf vokal di nama kita. Usmaya kasih contoh nama Usmaya ya. Misalkan Maya Andira. Nah, di kata Maya dan Andira, mana saja ya yang termasuk huruf vokal? Sebelumnya kita ulang dulu ya, kita ingat-ingat kembali huruf vokal tadi apa saja ya? Ada apa? A. Betul. Kemudian I. Betul sekali. Kemudian U. Setelah U ada E dan O. Belajar di rumah.